Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini saya berada di Terminal Mangkang lagi nih, guys. Perjalanan mau pulang ke Solo ini. Sepi, guys. Terminalnya sepi. Ini ada bus Bandung Express. Ada bus Super Jaya. Sepi nih, guys, terminalnya. Itu di ujung ada bus Putra Mandiri. Itu jurusan Surabaya itu, Putra Mandiri itu. Subur Jaya itu bis divisi pariwisata. Nanti saya naiknya bis Raja Wali, guys. Sekitar jam 4. Nih, nanti di sini. Terminalnya besar ini, guys, besar banget ini. Tapi masih sepi, belum operasi sepenuhnya. Di Surabaya Solo ini. Satu. Terus juga ada bis Putra Mandiri lagi dibersihin. Percaya. Jalur 1 Surabaya Solo, jalur 2 Surabaya Tuban, jalur 3 Solo Jogja, jalur 4 Purwokerto Cilacap. Ini jalur 5 ada Pekalongan, Tegal, Cirebon, Bandung, Jakarta. Bagus nih sebenarnya, tapi belum sepenuhnya jadi. Besar, luas banget ini. Ini ada bis Putra Mandiri ini berangkat ke arah Surabaya. PT Mekarsari Putra Mandiri.
ada bis Coyol guys, jurusan Pekalongan ini. Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang guys. Ini menuju Pekalongan. Bus Sapu Jagatan ini guys. Tuh Raja Walinya guys, datang guys. Yang saya naikin. Ya Pak. Saya naikin menuju Solo guys. Bapaknya lagi. Pak, Harun. Ini bus yang saya naikin ke Solo guys nantinya. Ini baru ngetem Raja Wali Body Discovery Tarisori Laksana. Suasana di luar pintu keluar Terminal Mangkang guys. Kalau di sini ini buat Trans Jateng, pesan Peleri Kendal. Itu ada bis mini, ada angkot juga. Kalau di sini ini buat Trans Jateng, pesan Peleri Kendal. Itu ada bis mini, ada angkot juga.